Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa hadir melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah Masjid At-Taqwa Universitas Muhammadiyah Jakarta ini. Tak lain dan tak bukan tujuan kita hanya satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk patuh ikhlas. Mudah-mudahan amal yang kita perbuat pada hari ini bisa menyelamatkan kita dari siksanya api neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setia sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar ini khatib mengajak kita semuanya, hadirin yang berbahagia, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya iman dan takwalah yang bakal menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita dihisab di yaumil mizan. Ketika itu tidak ada lagi harta, pangkat jabatan, anak istri, kekuasaan, semuanya akan kita tinggalkan selama kita hidup di dunia. Maka oleh karena itu, tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Hadirin kaum muslimin, berbekallah kalian kata Allah, karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Mudah-mudahan hadirin berbahagia, kita termasuk di antara orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin baik, semakin meningkat keimanan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, melalui mimbar ini khatib ingin menyampaikan khutbah yang bertemakan ada beberapa upaya licik orang-orang munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di kota Mekah itu tantangannya cuma satu, hadirin berbahagia, yaitu melawan kelicikan orang-orang kafir Quraisy. Tetapi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah orang-orang yang akan dihadapi oleh beliau. Di samping orang-orang kafir, kemudian juga orang-orang Yahudi, Nasrani, dan bahkan ada satu golongan yang lebih berbahaya daripada orang-orang kafir, yaitu adalah golongan orang-orang munafik. Hadirin kaum muslimin berbahagia. Maka oleh karena itu, hadirin berbahagia, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di dalam Al-Qur'an ada beberapa hal daripada kelicikan-kelicikan dan upaya-upaya yang kotor yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Di antaranya adalah kaum muslimin berbahagia diceritakan dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang munafik berupaya dan berusaha untuk menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun sebuah masjid yang pertama yang bernama Masjid Quba, dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibangun atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu pulalah kaum orang-orang munafik ingin menandingi daripada Rasulullah sallam dan orang-orang muslim lainnya. Mereka ternyata, hadirin berbahagia, juga membangun sebuah masjid yang megah sehingga dikatakan dalam sejarah yaitu Masjid Dirar. Hadirin kaum muslim yang berbahagia, bahkan tatkala Rasulullah SAW diundang untuk meresmikan masjid ini, maka Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hingga turunlah sebuah ayat yang mengatakan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 108, la takum fihi abadan la masjidun usisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an takumu fihi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu salat di dalam masjid itu selama-lamanya. Hadirin kaum muslim yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru memerintahkan
memerintahkan pada sahabatnya untuk membakar dan bahkan untuk menghancurkan masjid itu, karena ini adalah sesungguhnya masjid yang dijadikan sebagai landasan bagi orang-orang munafik untuk menandingi daripada orang-orang muslim. Ini adalah upaya licik yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Dan bahkan sekarang ini, hadirin berbahagia, betapa banyaknya kita lihat orang-orang munafik di sekeliling kita membuat suatu tandingan-tandingan untuk menghancurkan kemurnian Islam. Kajian-kajian bertujuan untuk menghancurkan syariat-syariat Islam. Pasti di antara kita, kajian yang mana, wahai Ustaz? Oleh karena itu, mari kita perhatikan, mari kita seleksi, selektif dalam memilih pengajian-pengajian. Kita memilih ilmu pengetahuan-pengetahuan, jangan sampai apa yang kita dapatkan justru menghancurkan kemurnian ajaran Islam. Hadirin kaum muslimin, yang kedua, yaitu orang-orang munafik adalah orang-orang yang suka berpura-pura beribadah. Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa yukhadi'uhum wa idza qamu kusala. Orang-orang munafik itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang berupaya untuk menipu Allah Subhanahu wa taala, padahal sebenarnya mereka itulah menipu dirinya sendiri. Wa idza qamu ila shalah, apabila mereka itu ingin mendirikan salat, melaksanakan salat, qamu kusala. Orang-orang munafik itu cirinya adalah orang-orang yang ketika mereka itu menunaikan salat, maka mereka itu menunaikan salat dalam keadaan malas-malasan. Hadirin kaum muslimin berbahagia, betapa banyaknya kita di antara orang-orang muslim, kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tatkala kita beribadah dalam masjid musala, ketika imamnya dipanjangkan ayatnya, surahnya, kita tidak sabar. Ini mungkin barangkali di antara hati-hati kita terjangkit daripada penyakit orang-orang munafik. Belum lagi mungkin khatib barangkali menyampaikan khutbah terlalu panjang. Banyak sekali apabila kita lihat dengan relevansinya dengan keadaan yang kita hadapi di dalam kenyataan yang kita rasakan saat ini. Banyak sekali di antara kita orang yang beriman kepada Allah, merasa beriman kepada Allah, tapi kita malas beribadah kepada Allah. Buktinya salat berjamaah kita masih sangat sepi sekali di dalam masjid kita, Masjid At-Taqwa ini. Hadirin kaum muslimin, bahwasanya orang-orang munafik, idza qamu ila shalah qamu kusala, mereka itu kalau mau salat, salatnya malas-malasan. Kemudian yurauna nasa, dan kemudian mereka kalau melakukan berbagai macam kebaikan, melakukan amal saleh, mereka hanya ingin dipandang, dilihat oleh orang-orang sekitarnya. Kalau dia bersedekah, ingin dipuji. Kalau dia memberi, kalau dia berprestasi, karena ingin dipuji. Ini adalah orang-orang munafik. Kemudian kata Allah, wala yadhkuruna illa qalila. Dan orang-orang munafik itu sedikit zikirnya, sedikit dia beramal. Inilah orang-orang munafik, hadirin berbahagia. Banyak sekali apabila kita berbicara tentang orang-orang munafik, banyak sekali pernyataan-pernyataan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang ciri-ciri ataupun tabiat-tabiat orang-orang munafik. Mudah-mudahan hadirin berbahagia, kita tidak termasuk di antara orang-orang yang munafik yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dimasukkan ke dalam neraka jahannam, fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang munafik nanti kelak akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, fid darkil asfali minan nar, yaitu di kerak-kerak api neraka. Orang-orang munafik akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam oleh Allah Subhanahu wa taala di kerak-kerak api neraka, walan tajida lahum nasira, dan tidak ada satupun orang yang bisa menolongnya, naudzubillah. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang ketiga, ada lagi, orang-orang munafik itu suka menyebarkan berita-berita bohong dan bahkan fitnah terhadap Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah. Aisyah daripada istri Rasulullah SAW difitnah berselingkuh. Ini adalah perbuatan yang sangat keji yang dilakukan oleh orang-orang munafik terhadap istri baginda Rasulullah SAW. Dan yang keempat, hadirin berbahagia, yaitu
orang-orang munafik suka menjatuhkan mental perjuangan. Hadirin berbahagia, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum muslimin untuk bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada sekelompok manusia di antara orang-orang munafik selalu mengganggu, selalu mempengaruhi daripada orang-orang yang bersedekah tersebut. Dan bahkan dalam Al-Qur'an juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang senantiasa mencela orang-orang mukmin. Alladzina yalmizuna wal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela. Hadirin berbahagia, kalau ada di antara kita tidak senang melihat orang bersedekah, tidak senang melihat orang dermawan, tidak senang melihat orang membantu saudaranya, tetangganya, sahabatnya, kerabatnya, keluarganya, berarti ini adalah orang-orang munafik. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, orang-orang munafik senantiasa mencela, meruntuhkan perjuangan, meruntuhkan semangat perjuangan. Maka orang-orang di antara kita, apabila di antara kita ada orang-orang yang senantiasa melemahkan semangat Islam, berarti ini adalah orang-orang munafik. Terakhir kaum muslimin berbahagia, bahwasanya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang senantiasa menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyakiti Rasulullah. Banyak di antara kaum muslimin, mereka itu beriman kepada Allah, mengaku-ngaku beriman kepada Allah, mereka itu juga sholat, tapi sholatnya malas-malasan. Kalau beribadah, beribadahnya ingin dipandang, dipuji oleh orang lain, dan kemudian sangat sedikit sekali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah lagi, hadir berbahagia, orang-orang munafik selalu menandingi Rasulullah. Dan kemudian yang paling parah adalah orang-orang munafik selalu mencela orang-orang mukmin dan kemudian menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, demikianlah khutbah kita pada hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat buat kami pribadi dan buat kita semuanya yang mendengar.